Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Hari ini kita istirahat di Rawa Embik. Nah, ini kita mau makan berat plus motong semangka kuning. Ini bukan timun mas ya, bukan ya? Beda lagi ya. Oh, keren ini keren. Ini rendangnya sini. Sini sini yang mau yang mau. Mang, bukan. Mangga. Tegur. Lanjut mas, lanjut. Ya, ya. Upayanya aku mau. Semangka. Mangga cabe bongko. Pakin, semangka pakin. Ya. Semangka tadi ya. Pakin udah doan semangka itu. Disuruh nih, mau nih. Tonggo kure. Udah dulu lah. Tuh, semangka iki lho serun. Ketemu mas? Tonggo ku. Kebenaran? Tonggo beneran? Iya. Teman masa kecil? Enggak sih. Enggak. Jauh, dia lebih muda kayaknya. Eh lho kure. Orang-orang kayak sampean tuh mentalnya kuat-kuat mas. Tinggal di perapatan biadab. Anjir. Terlatih gak sih kecil? Terlatih. Oh, manis ya. Kenapa bisa seperti ini? Soalnya di perem. Seger banget ya. Terima kasih Tuhan. Nanti ya mbak-mbak sing nyelangi aku. Termotif timbo. Kayak ini ya. Masih di sentor loh. Kan masih makan tadi. Pengen tak kasih tuh. Nah, baru ada jalak ya di sini. Tuh jalak tuh, cemara. Ada lah. Beri ini timbun. Ya ada. Betul saya makan. Itu buat besok tuh. Enggak, betul saya makan. Oh. Kin. Eh, samain kin. Masih ada melon satu lagi. Belum. Sini kah? Senyum. Eh, makanan saya. Nanas seger sih asli ini. Kecut-kecut ngono. Ya gila benden nanda. Besok aja. Mun mari sih bocah. Kayak senyum. Nanas di taman hidup aja enak ae. Langsung terhidrasi. Seger ya. Manis. Pepaya kan. Pepaya. Pepaya. Ya lanjut. Duit. Ya Allah. Isi always mas. Gak popo aku. Atau rendangnya taruh atasnya sendiri. Oh ya bisa. Mana? Potong nih, itu tuh nggak enak nih. Enggak lele kan? Ini gue udah. Itu kasih air nggak sih atas sih? Gitu dah. Dikukus berarti? Iya, enggak maksudnya soalnya rendangnya kan membeku toh mas. Tapi butuh dia mencair toh air. Mau tokus kunang-kunang soalnya gitu mangane. Gua apa kita pun nggak gini. Sama enggak? Sikat-sikat kak, aku masih makan kok nanti. Malah warak semongko gak sih domangan. Gak sih. Cuma semangka itu gak boleh banyak-banyak takut apa yo. Kembung. Manjat. Kembung. Itu juga bikin tekanan darah jadi rendah. Turun ya. Pak bot, pol air dong pak. Air. Ya ikin. Kisik gitu. Berarti orang kalau marah-marah langsung sodorin semangka. Semangka nih biar. Tambah ngamuk gak saya gak dioncat. Iya harus dioncat dulu ya. Tambah enak gak sih kayak iwong ini. Semangka lah wantem dong ya. Plok nih gue. Ya Allah akhirnya sok guyon. Sedap makanan soalnya. Tadi lo sok meneng aja. Itu lo ada kerupuk juga lo rek. Nih, udah seblak. Berarti di sini ya kita ngambil airnya harus di sini ya. Iya, terakhir ini. Mau berangkat aja dipenuhin semua. Banyak. Ini rendang bikin sendiri. Iya. Jadi satu orang satu pot itu. Nanti di ini ya. Di endorse. Endorse. Seorang satu pot. Di endorse aja. Ini rendang apa? Daging.
daging. Aku enggak tahu ya dia jualannya apa, tapi masih pakai IG pribadi soalnya. Jual loro iki, Mas. Lanang ta? Ubek gak apa-apa sih. Bae wedok. Iso daftar. Kalau cewek sing bojone loro itu bingung anake sih enggak? Bingung anake enggak sih? Enggak. Maksudnya kan anake enggak jelas itu loh, bapaknya siapa? Ada capnya. Susah enggak sih ambil anune hik? Ketan kuku. Susah banget ya. Wimpi minangka. Lelek cowoke satu, cewek banyak kan jelas ya, anake sing laki. Iya, setelah keluar sih. Tes DNR. Enggak. Contoh rupanya ya. Ngintir. Enggak kader. Beneran lele? Iya, bentar aja. Enggak perlu anget, cuman perlu lemaknya cair. Jangan emosi, itu bodoh bukan sih? Bukan ya? Bedu itu ada. Oh. Jubek. Lu sampean jubek. Apa jubeknya sih saya buat ya, Ra? Kok jubek nolak aku? Dua. Aku sing biasa baca di belakangnya truk-truk itu tak loang sekolek, tak kelelek seloang. Apa ya? Apa sih? Cimel, lu. Hati-hati. Ini. Hei, Mario dan belakangnya siapa itu? Mario Lawalata. Itu siapa? Dimas. Di upset kita yang hafal ya. aku tak ngekek sini nyelanya nomor ya. Mana? Jiriken. Oke, kita masak dulu. Wah, masih udah mateng. Miring-miring ini. Kita pakai apa? Rendang sama kering tempe. Hah? Iya, tempe boleh. Kentang Mustafa juga boleh. Segini dulu ya. Coba ya. Segini dulu ya. Ayo di luar, Mas. Oke. Ya, hati-hati. Makan, Mas. Samsa. Oh, 100 graman ini ya satu ini. Iya. Masuk 100 gram enggak lah. Iya, 100 gram. 100 gram ini. Kilo halon nih iki. Ini aku dikasih sekilo, Mas. Satu, Pak. Mas yang sop. Ah, enggak bisa. Oke, nisa ayo. Heeh. Ini kok rendang. Ini nang. Jos wis. Jos ah. Ernesting iki. Apa? Iya, kak cukup bel. Pakai tangan tak sih kesuwen. Kalau nak sendok eh. Lah, kok kalian enggak nyepak nos sendok dah? Enggak. Sendoknya di dalam sini. Ada sini mau nang, kita masih di sapi, masih di. Berarti roti mau sendok. Di ini, kresek biru ini. Oh, iya. Itu. Campur coklat. Rasa peanut tuh. Atau pakai ini ya, sumpit ya aku ya. Sumpit lebih enak. Japanese style. Try ini biasa aja. Sedikit mau. Ada geleng-geleng barang loh. Ini. Nyawa. Nyawa. Dikit lagi aja. Sudah. Geleng-geleng. Eh, mata. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Selamat makan. Nanti aja. Mas Andika, Mas Edis nanti aja. Gantian piringnya. Sama koret-koret ini nasi. Dingin aku. Kita Mustafa sampai mundur. Hah? Kenapa Mustafa? Rekalis di sini. Dijar nih. Ini nanti najak-najak gitu lagi. Wah, lagi kok aspal jalan tol ini. Wah, kasih topping itu enak ya. Ada piring lagi enggak sih? Oh, itu aja Mas. Nah, ya, ini Mas. Ini Mas Adi. Iya. Oke. Satu jam kita istirahat, sekarang jam 4 pas. Waktunya berangkat. Udah? Gak ada yang tinggalan?
Itu kresek apa? Belakang. Iya, iya. Bukan punya kita. Bukan ya? Bukan ya? Ada kali total kita istirahat tuh 1 jam namanya. Hei, Mas. Sampai Mas yang gondrong kayak gitu juga berangkat dari apa iki sini? Rawambi. Ke Sabana Lonceng. Oh, dingin. Kelamaan istirahat. Ini kata porter-porter medannya enggak seberat dari Cisentor ke Rawambi, tapi tetap nanjak. Jangan lupa penuhin perbekalan air karena sampai besok siang baru ketemu air lagi. Estimasi sih 5:30 ya nyampe. Ini noleh ke belakang Rawambi. Dingin. Nafasnya jadi ngah-ngah. Kalau treknya sih nggak berat, cuman karena dingin dan baru mulai jalan nih, butuh pemanasan. Sabana. Masih banyak liang babi di mana-mana. Full liang babi. Ini sedikit tips ya. Jadi kalau teman-teman lagi nge-camp terus habis makan, itu kan perlengkapan makan, habis makan biasanya bau makanan. Nah, kalau nggak bisa dicuci, tadi lap aja tuh pakai tisu kering,
Kalau udah bisa disemprot pakai hand sanitizer atau alcohol spray, terus dilap lagi jadi nggak bau makanan, karena dia kan terrangsangnya kan karena bau. Lebih bagus lagi digantung di pohon. Ini naik tipis-tipis, nggak seberat dari Cisentor ke Rawambi. Sementara yang paling berat ya memang Cisentor Rawambi sih. Tapi seberat-beratnya pun itu dibandingkan ke Gunung Penanggungan masih berat Penanggungan. Masih oke lah. Nah, ini muka sama tangan dingin banget. Lupa saya nggak bawa kupluk buat telinga sama apa itu yang buat leher itu. Nah, ini nafasnya udah mulai teratur. Udah suhu tubuhnya udah menyesuaikan. Jadi lebih enak. Di awal-awal tuh aja gitu sih. Biasanya kalau habis berhenti lama, baru mulai lagi. Walaupun jalannya agak datar sekalipun, biasanya sih tetap terengah-engah. Udah mulai landai lagi.
Oh, itu batunya lucu, dia terbelah gitu. Di depan kita masuk ke hutan cemara. Sabana lonceng. Tujuan kita ngecamp. Datar lagi. Nanjak lagi. Lumayan nih 45 derajat. Kalau lurus. Ini kalau ke atas. Pasang gigi satu lagi. Timik-timik mode on. Jadi segini-segini aja langkahnya, tapi konstan.
dia terus. Nah sensor. Kasih dong rasa-rasan. Gas longsor. Duluan. Ya, duluan. Mulai turun jalannya.
Menjak lagi. Adventure. Hati-hati. Serem sih iki. Jangan. Jangan berpatokan jangan itu. Bertumpu sama dia. Dia enggak bisa dipercaya sih. Pilihannya merobos ini atau ngelewati itu. Badanmu berat soalnya. Iki kaki mana kene, Kin? Hah? Kaki mana kene? Nah. Terus mati ke mana? Mundur. Turun. Sama dengan tetap Mas Win. Masih jemur mek ya tuh bau ya. Mesti ndek jalur sih kayak gitu kan. Orang sini. Ya.
Duluan dong. Yuk. Hikmah di depan apa belakang? Depan. Depan. Coba peliut ya, peliut. Peliut. Kok peliut? Kenapa Mas Andika? Pundaknya sudah mulai kerasa. Buka kembang. Coba tarik. Wah, 45 derajat lebih nih. Berapa hari ya, Mas? Om Farid 32. Tapi sama Danau 7 itu. Heeh. Oh. Mbok sih. Belum, Mas. Enggak. Thank you.
Tapi gak mau pakai trik. Kalau dirimu tahu, tahu mau kemana sih boleh? Karena aku kita sih. Kurang ajar ambil hikmah ini. Dapat energi dari rendang langsung. Matahari 16.31. Baru setengah jam. Boleh. Oh sih. Kita kuliner kan uangnya enggak sih? Makan-makan serangga ngono. Ayo, Cak. Aku makan kentang di sana. Oh, pengen. Kentang dari sana ini lu tuan. Apa? Kentang. Apa itu? Salad. Itu kuat dan pedas ya deh. Tapi pedas banget enggak? Itu pedas banget loh. Tapi rasanya kan jadi ini toh ikan toh. Ikan. Iya ikan. Papaya itu yang sekitar satu jam dua jaman tuh. Papaya itu kota tanpa desa. Papaya suci sih. Suci ini mereka tidak mengenal desa. Suci aja dilatihin. Tunggu di tengah jalan ya, antara Mataya. Kalau yang pantai itu apa? Banyak, dia itu harus ke pulau itu. Phuket. 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 Ke pulau. Tapi gak sih Phuket. Nah, ya bagus, tapi kayak terlalu mahal ya. Crowded. Tiket itu harus naik pesawat lagi. Oh. Malah kayak kita harus kembali gitu. Aku pengen nyoba Chiang Mai, pernah dengar gak sih? Gak asik coy. Iya dah. Kayak pegunungan ya gak sih? Hah? Itu ngapain ke Chiang Mai? Itu kayak banyak kayak hutan-hutan. Terus sama gajah, mainan sama gajah, maju sama Chiang Rai, Chiang Mai. Chiang Mai? Ada dua. Chiang Rai juga ada di sini. Itu kayak tempatnya biksu-biksu gitu kan, kok Chiang Rai. Kalau di Bangkok cuma Belanda sih. Iya sih. Kelambi gak sih? Belanda kuliner sama pagoda-pagoda tok. Kalau Angkor Wat itu di mana, Mas? Hah? Angkor Wat. Nama di Bangkok ya. Bukan apa Bangkok sih, saya harus naik angkot lagi. Bukan Myanmar ya? Bukan ya? Candi-candi itu yang udah runtuh itu. Sama yang aku kue ini loh, ke Vietnam. Hanoi. Oh. Hanoi, Dalat. Dalat sih. Pengen banget ke Vietnam ya, padahal ya murah sih. Iya, murah lah. Gitu-gitu aja. Aku pengen ke Dalatnya. Mau perahu itu kan? Iya, kayak dia kayak tempat romantis gitu kan.
Venice Asia. Iya. Oh, Venice Paris ya sih di sini. Oh. Oh. Tapi murah. Iya, memang murah. Banyak pohon tuntuh ya. Duluan deh. Iya. Wah, turunan. Itu anak SMA 5 bukan sih? Apa? Anak SMA 5 bukan? Iya, anak SMA 5 pisan. Pernah dengar namanya aku. Sekolah sampai aku. Anak UX sih itu. Betaria sama apa? Ketua OSIS. Berkepo kawan anumu. Betari. Memang namanya Betaria Sonata. Betari. Betari kan. Ketua OSISmu dulu Fikri bukan sih? Itu kan penyanyi Tir. Bukan. Oh, bukan ya? Rizky, Rizky. Rizky, Rizky. Anak basket bukan, bukan ya? Tapi arek aktif dono dhewe yo. Lain Nadia kamu kenal? Kenal banget. Nadia sing rumahe belakange misetan itu. Misetan ndi? Ndi, Ambengan. Bukan Residensi 21 to. Sek Nadia, Nadia sapa namanya yo lupa. Enggak sih. Mungkin ya. Angkatanku sing melo paskip lah api lo. Oh, Akila. Sing pertukaran pelajar to. Oh, kakak kelas berarti si Nadia dan sebagainya. Ya, de aksel ke angkatanku. Yo yo. Ek kan panggilane. Winda.
Gina ya angkatanmu ya? Siapa? Gina. Gina gendut. Oh, Gina gendut. Ya, gendut. Ya. Jadi dokter toh? Iya. Masa tuh nih, kita bareng sama dia satu di sini. Cowok. Kenapa skip juga? Ah, lupa. Waduh. Main-main. No play play. Oh iya. Itu tanjakan tuh. Woo. Simpan tenaga. Baru 43 menit, Mas. 43 menit kita jalan. Akan lanjut kayaknya melewati wis. Apa dalan jeneng? Iya. Koyoke. Wis semangat ngono ae. Koyoke wis, jos ae wis. Saya tak mumpung berhenti ganti memori dulu. Iya. Oke, terima kasih telah menonton.